alam daratan, alam lautan. Itu pun tak habis kita nak manfaatkan. Kenapa nak perlu ambil bantuan daripada alam malakut? Tak perlu. Alam syahadah ni pun dah ada empat alam. Alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, alam tumbuhan nilainya berdiri. Hebatnya pokok ini pada berdiri. Iktidal. Kenapa pokok berdiri iktidal? Melahirkan kesyukuran dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alam haiwan, nilai alam haiwan ini rokok. Monyet pun rokok, kecuali ketika bergayut dia tegak. Kambing rokok, lembu rokok. Kawan baik saya, juga kawan baik Kapten Suhaimi kita, 5 tahun jadi CEO Ayam Mas. Wah. Ketika jadi CEO Ayam Mas, saya tanya lah, gaji kau berapa? 80 ribu. Banyak. Kenapalah banyak sangat gaji-gaji tu? Maka ketika dia jadi CEO Ayam Mas, dia minta tolong saya. Kerana Ayam Mas tiba-tiba kecut-kecut. Kerana tak dapat bantuan daripada Yang Hak, Yang Hok tu apa. Jadi dia kecut. Maka saya kata jangan takut. Alam haiwan ni rokok. Yang penting kita rokokkan ayam tu. Mana rokok tu apa? Mangan mentah. Mangan mentah. Biar dia makan. 27 hari jualan dia. Senang aja. Simple past tense, simple present tense. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Maka alhamdulillah dikasih vitamin, naiklah juga. Kenapa alam haiwan ni rokok? Rokok kerana melahirkan kesyukuran dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ayam kampung tak ada rokok. Sikit-sikit terbang, sikit-sikit terbang. 3 bulan baru boleh jual. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Alam daratan. Alam daratan ini terdiri daripada tanah paya, tanah pamah, sungai, anak sungai, bukit bukau, gunung ganang. Gunung ganang mengetuai alam daratan sebagai pasak bumi. Gunung ganang, bukit bukau itu nilainya duduk. Gunung duduknya tawarruk, duduk tahiyat akhir. Bukit bukau duduknya iftirah, tahiyat awal. Kenapa gunung ganang duduk? Melahirkan kesyukuran dengan limpahan rahmat yang Allah berikan. Kalau gunung dah tak nak duduk, dia muntah, berapi namanya. Kalau gunung dah tak nak duduk, bergegarlah dia, gempa bumi namanya. Sebab itu di Indonesia ada ustaz-ustaz yang dia boleh gila bila letusan gunung. Kerana apa? Dia dapat nilai gunung itu duduk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alam lautan bergulung macam mana ombak menghempas ganas pun nilainya sujud. Kenapa? Baik, lautan itu sujud melahirkan kesyukuran dengan limpah rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka apabila kita mendirikan solat, terhimpunlah nilai-nilai kesyukuran dari alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Maka terjanalah nilai-nilai kesyukuran kehadrat Allah pada diri kita. Hasilnya nanti kita mesra alam. Kita yang mendirikan solat ini mesra dengan alam tumbuhan, mesra dengan alam haiwan, mesra dengan alam daratan.
mesra dengan alam lautan. Tuan-tuan, setahun sekali MABI, mesyuarat tidak resmi menteri-menteri agama Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Tahun ni mungkin tak buat kerana ili kurang bajet. Jadi tahun ni saya datang sekali je. Kalau tak setiap tahun, Endon, Brunei akan datang di ili, pegawai-pegawainya bermuzakarah dengan saya. Tahun lepas saya bermuzakarah dan saya bertanya dengan Endon, Pak Muharram, Pak Dr. Andes Muharram, saya dapati di Indonesia ini ada sebuah pulau, dia tanam padi setahun 4 kali. Kedah setahun 2 kali pun sakit tahun lepas. Kenapa Indon begitu? Dia pun kata, ahli zikir lah ustaz, tak faham-faham. Jadi tuan-tuan, maknanya ada di pulau-pulau di Indonesia ni memang penduduknya itu Muslim yang kuat beribadah. Tengok, dia mesra alam. Tuan-tuan, saya pergi ke satu pulau Indonesia untuk buat kajian. Kerana pulau itu subur dengan ikan. Ikan yang tuan-tuan makan dekat bami dari seberang tu. Kita tuduh di seberang, dia pun kata kita seberang. Ramai nelayan kita sekarang ni pergi bawa jaring, jala bersama dengan duit ringgit Malaysia. Sampai di persempadanan laut Indon, dia beli ikan dengan nelayan Indon. Nanti ikan dia banyak. Sampai ke jeti, dia isytihar dengan LKIM. Ikan dia banyak. Kerana subsidi minyak diberikan berdasarkan hasil tangkapan. Terpaksa menjadi pelakon pembantu terbaik. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Saya nak jantarkan kepada tuan-tuan. Saya sering bertanya dengan penduduk wakil Indonesia, Pak Dr. Andes Muharram, kenapa Indonesia subur ya? Oh, Dr. Abaham. Kerana ada memang di Indonesia ni, kepulauan-kepulauan ni itu penduduknya kuat beribadah. Apabila dia kuat beribadah, rajin sembahyang sunat, mesra alam, mesra dengan alam tumbuhan, mesra dengan alam haiwan, mesra dengan alam daratan, mesra dengan alam lautan. Inilah yang Allah maksudkan pada ayat 81 suratul Nahl. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Allah jualah yang menyediakan kepada kamu daripada makhluk-makhluk yang telah dijadikan itu zilala, naungan-naungan untuk kamu. Ditafsirkan naungan ni bukan naungan pokok-pokok saja, kebajikan hidup itu. Makhluk-makhluk ini Allah jadikan untuk jaga kebajikan kita. Tapi kalau dah tak mesra alam, liar dengan alam, ikan kembung pun 1 kilo 22 ringgit. Nanti kau marah aku. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tara wa kunna fa'ili ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alaihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.